Assalamualaikum Sobat Angler, jumpa lagi di channel Nelayan Lokal. Kali ini admin berbagi video unboxing Essen viral dari China. Bagaimanakah Essennya? Apakah Essen ini original atau hasil mix, sehingga dapat mengurangi kualitas Essen tersebut? Mari simak videonya. Tapi seperti biasa admin kembali mengingatkan kepada Sobat Angler, untuk yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar selalu dapat info terbaru dari seputar dunia mancing. Sudahkah sobat melihat sebuah iklan di media sosial tentang Essen dari China yang viral, yang membuat kita berkeinginan untuk memilikinya? Kalau belum, admin dapat videonya dari toko penjual Essen. Mari simak videonya. Essen terbaru dari China ini memang sangat menggoda Sobat Angler termasuk admin, karena hanya menggunakan umpan dari filter rokok ikan langsung memakannya. Simak videonya. Setelah melihat iklan tersebut, admin coba mencari di salah satu toko online. Ternyata admin menemukan sebuah toko yang berada di Kalimantan, dan melihat harganya pun lumayan mahal untuk 60 mg-nya, dan admin langsung memesannya untuk membuktikan apakah Essen ini original atau oplosan dari Essen aslinya. Baiklah, mari simak videonya unboxing Essen viral dari China. Dan inilah Essennya. Kalau dilihat sekilas hampir mirip aslinya, tapi kalau diteliti lagi mulai dari bentuk botolnya, tidak beda dengan aslinya. Dari logo ada sedikit perbedaan. Dan dari background covernya juga beda dengan aslinya. Admin sendiri belum mencobanya untuk dipakai di umpan, mungkin di video berikutnya admin akan tes. Demikianlah video unboxing Essen viral dari China, silakan sobat cari Essennya apabila berkenan. Tapi sebaiknya belilah yang original, jangan yang KW. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan Sobat Angler. Tetap semangat, tetap fokus, jangan lupa berdoa dan salam strike.